Om Swastiastu, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berada di rumah, terutama umat Hindu Nusantara, senang sekali saya Nilu Siki Sutiwi bisa berjumpa lagi dalam mimbar agama Hindu. Ya. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, pada mimbar agama Hindu kali ini kita kedatangan narasumber yaitu bernama Bapak Ikade Dwija Rinata SAG. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Ya. Mungkin bagaimana keadaannya? Kabarnya baik? Astengkara, baik-baik. Astengkara. Ya. Baik Bapak, tadi setelah kita saksikan tari Panyembrahma dari anak-anak Pasraman Widya Saraswati, mungkin ada bagaimana makna sedikit tentang tarian Panyembrahma itu sendiri, Pak? Silakan. Om Swastiastu. Tadi telah kita saksikan bersama suguhan tari-tarian dari anak-anak Pasraman Widya Saraswati. Di sini tarian Panyembrahma ini yaitu memiliki makna atau filosofi yaitu sebagai tari penyambutan. Tari-tarian ini disuguhkan bila mana di suatu daerah atau tempat tertentu kita kedatangan tokoh atau tamu-tamu besar, pasti tari-tarian ini selalu disuguhkan karena itu bagian daripada penyambutan untuk tamu. Begitu kurang lebih. Ya, mungkin kita lanjut Bapak dengan topik pembahasan kita pada mimbar agama Hindu kali ini, yaitu topik mencapai tujuan hidup bahagia dalam konsep Trimurti. Ya, baik Bapak, mungkin saya mau bertanya, apa sebenarnya tujuan hidup manusia menurut agama Hindu itu sendiri, Pak? Ya. Dalam kitab Sarasmusaya dikatakan bahwa kelahiran sebagai manusia itu adalah memiliki suatu kelebihan dibandingkan makhluk hidup lainnya. Karena lahir sebagai manusia itu kita diberikan kelebihan oleh Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Mahesa, yaitu manah atau pikiran. Sehingga dengan pikiran tersebut, kita diharapkan dapat merubah perilaku dari yang kurang baik menjadi baik. Dengan pikiran tersebut juga, kita sebagai manusia tentu ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai dalam hidup ini. Tujuan hidup manusia dalam ajaran agama Hindu itu adalah untuk mencapai kebahagiaan, jagat dita, dan moksa. Yang dalam agama Hindu bisa sering disebut yaitu moksartam jagat dita, ya seiti dharma. Itulah tujuan utama daripada hidup manusia di dunia ini. Kemudian, dalam untuk mencapai tujuan hidup tersebut, ada beberapa komponen atau elemen yang tidak boleh kita lupakan. Itu selalu berhubungan dalam hidup ini. Yang sering disebut atau yang disebut dalam ajaran agama Hindu adalah catur purusa arta. Catur purusa arta di sini artinya adalah empat jalan untuk mencapai kebahagiaan atau kesejahteraan. Yang pertama adalah dharma. Dharma di sini adalah kebenaran atau kebajikan. Kenapa dharma itu tingkatannya, urutannya paling atas? Karena untuk mencapai suatu kebahagiaan dan kesejahteraan, hal yang paling utama
yang dilakukan oleh manusia itu adalah haruslah selalu berbuat kebenaran atau kebaikan. Dharma itu ibaratnya adalah sebuah perahu untuk mengarungi lautan. Jika perahu itu rusak atau jelek, otomatis orang yang ada di atas perahu itu tidak akan sampai kepada tujuan. Yang kedua adalah harta. Untuk mencapai tujuan hidup, harta ini selalu dibutuhkan oleh setiap manusia. Karena tanpa adanya harta, manusia itu tidak akan bisa bertahan hidup. Harta di sini maksudnya adalah bukan kemewahan atau kemegahan. Namun harta di sini difungsikan pada khususnya yaitu untuk menyumbang atau punya. Karena hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup adalah dengan bersedekah, dengan berdana punya. Sehingga harta itu tetap menjadi hal yang penting dalam hidup ini. Yang ketiga adalah kama. Kama adalah keinginan. Setiap manusia yang lahir menjadi anak-anak, kemudian remaja sampai dewasa, haruslah memiliki keinginan. Yang pertama adalah untuk mensukseskan atau mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Tanpa ada keinginan, saya yakin manusia itu akan berjalan di tempat. Karena tanpa adanya keinginan. Jadi keinginan ini adalah motivasi yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan yang keempat adalah moksa. Moksa di sini adalah diartikan kebebasan. Kebebasan di sini artinya yaitu melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Manusia di sini, dalam artian moksa di sini, manusia atau orang tersebut sudah pada tingkatan semedi. Dengan semedi itu mendapatkan suatu wahyu yang bisa dijalankan untuk mencapai tujuan hidup. Terlepas daripada keempat jalan yang sudah saya sampaikan tadi tersebut, yaitu catur purusa arta tadi, ada satu komponen atau hal yang tidak boleh juga sebagai insan atau sebagai manusia tinggalkan. Yaitu yang terpenting adalah pendidikan. Ya baik Bapak, tadi Bapak mengatakan yang tidak boleh dilupakan apa hubungannya itu pendidikan dengan kebahagiaan itu sendiri Pak. Iya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, selain catur purusa arta yang sudah saya jelaskan tadi, hal yang terpenting dan tidak boleh dilupakan oleh setiap insan atau manusia adalah pendidikan. Pendidikan di sini wajib. Wajib dimiliki oleh setiap manusia, baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Pendidikan di sini bukan berarti harus hanya pendidikan formal. Di sini ada pendidikan non formal,
pendidikan di lapangan. Dikatakan pendidikan di sini adalah satu pendukung untuk mencapai tujuan hidup bahagia itu adalah karena dengan pendidikan itu manusia itu bisa berpikir mana yang salah dan mana yang benar. Dengan pendidikan itu manusia akan memiliki ilmu pengetahuan lebih dibandingkan orang yang tidak berpendidikan. Sehingga dengan pendidikan yang dia miliki, itu sudah bekal terbesar dalam hidupnya. Salah satu contoh, Bapak di sini dengan iluh, duduk di sini, lahir ke dunia ini, tidak serta-merta sudah bisa seperti ini. Itu semuanya melalui proses pendidikan, melalui proses pembelajaran. Baik itu di sekolah maupun di lapangan. Contoh lain lagi adalah setiap orang yang merantau ke daerah lain, tentu tidak cukup yang dia bawa atau dia bekal yang dia bawa ke daerah itu adalah harta. Karena harta itu adalah harta dikatakan ada batasnya. Mungkin harta atau bekal atau uang yang dia bawa mungkin bisa bertahan hanya seminggu, dua minggu. Namun bila pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki, yakin manusia itu bisa melanjutkan hidupnya, bisa menjadikan hidupnya makmur, bisa menjadikan hidupnya itu sejahtera. Karena dengan pendidikan atau pengetahuan yang dia miliki itu, orang itu mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan pekerjaan itu, dengan sendirinya orang tersebut akan mendapatkan hasil atau upah. Dengan upah itulah digunakan untuk mencukupi dirinya dan kebutuhan keluarganya. Dengan pendidikan atau ilmu pengetahuan yang dimiliki seseorang, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Dan satu lagi, di sini perbedaan baik dan benar itu beda-beda tipis. Orang berpendidikan dan orang berpengetahuan bisa membedakan mana itu benar dan mana itu baik. Baik dan benar itu hampir sama namun memiliki perbedaan. Contohnya, kita di jalan raya sedang berkendaraan atau menggunakan kendaraan bermotor. Dari lokasi A menuju ke lokasi B. Di perjalanan, kita ketemu dengan kendaraan yang besar. Contohnya, mungkin salah satunya bus atau mobil truk dari arah yang berlawanan. Kemudian kita sudah merasa benar berada di jalur kiri sesuai dengan aturan lalu lintas. Namun karena kondisi lain di lapangan, truk itu dari arah depan cukup laju dan mengambil lebih daripada sebagian jalan atau sudah melewati garis putih, apakah kita selaku manusia yang berpendidikan bertahan pada kebenaran itu dengan melalaikan kebaikan? Tentu karena kita berpendidikan
Walaupun kita menganggap bahwa kita adalah di posisi yang benar, sesuai dengan jalur di kiri, namun yang kita hadapi ini adalah mobil besar, sebaiknya kita minggir atau berhenti demi kebaikan kita. Ya, baik Bapak. Mungkin sangat menarik sekali pembahasan narasumber kali ini. Mungkin kita lanjut setelah jeda berikut ini.